ini aja jangan lembut-lembut. Terus kemangi kita taruh sini. Tuh kemanginya. Nikmatnya. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salembrot. Masak untuk buka puasa teman-teman ya. Ini aku ngerebus jagung. Gue takjil lah pokoknya. Biasanya nih arep nek buka nih senengane ngemil dhisik. Nah, ini jagung manis. Tak rebus. Terus aku mau masak. Nah, ikan asin pedo teman-teman ya. Nanti dulu tak kasih lihat. Nah, ini ikan asin pedo jenis. Nah, segini tuh harganya 2.000 isi 3 ya. Iki mau tak sambel. Pakai bawang brambang. Terus sama apa namanya itu? Tomat ya nih. Tomatnya kalau ada sih tomat yang hijau itu, teman-teman. Ada terong, kita terong tak goreng atau tepungi, teman-teman ya. Ini harus dicuci dulu. Wasin tapi enak. Aku ini kita rendam dulu takut ada kotoran nih. Nah, untuk bumbunya itu cuman cabe, bawang putih, bawang merah sama tomat dirajang-rajang ya teman-teman ya, simpel banget, langsung dimasak. Goreng ya. Gak usah ditepungi ya teman-teman ya, takutnya tapi ajur sih. Masukkan ikan asin ya. Ini tak kasih terasi ya. Dan enak aroma nih. Aduh, dipanas. Nah, ini tadi videonya nggak kerekam pas waktu masukin bumbu-bumbunya ya teman-temannya. Nggak kerekam, jadi ini langsung bumbunya itu tadi dimasukin semuanya, tambahin terasi gitu ya, kita aduk-aduk. Untuk tomatnya nanti saja dimasukin. Masukkan ya. Masukkan tomat. Nah, kita masukkan ikan asinnya. Wah, ya asinnya ra umum. Wes matang, teman-teman. Kita angkat. Alhamdulillah. A few minutes later. Nah, teman-teman, sambal ikan asin sudah jadi. Lanjut aku mau bikin tempe penyet. Nah, ini bumbunya cuma sambal bawang, teman-teman ya. Bawang putih, garam, micin sama cabe ya. Intinya cabe. Terus ini tempenya mau tak goreng. Karena tempenya sudah jadi, ini tak penyet-penyet dulu baru tak goreng biar matangnya sempurna, teman-teman ya. Biasanya sih tak goreng dulu baru dipenyet di sambal gitu ya. Tak goreng dulu. Nanti baru disok kemangi nanti pas ngulek ya. Jadi nggak sekarang langsung dimasak, takutnya mambu lemper ya. Soalnya ini masih jam 4. Nah, ini ada tempe juga yang masih kedelai gitu. Mau karo kanca-kanca aku toh. Kan kanca. Nah, aku gak iso buat tripod kuwi ya kuwi sono. Oke, semateng. Diangkat dulu aja, lanjutnya nanti aja soalnya ini masih terlalu pagi. Masih jam 4. Cuman tinggal nempel penyet saja sambil nanti bikin es dulu. Oke, bikin es teman-teman ya. Nah, di sini ada apa namanya? Semangka. Semangka kita masukkan.
Terus di sini ada perjeli-jelian. Cuman aku nggak ngerti apakah seaire sekalian atau enggak, tapi kok esak banyune ya, karena banyune manis. Tuh. Terus tidak lupa marjan. Terus susu kental kentul, susu manis. Tinggal ditambahi air sama es nanti ya. Isi air ya. Nah teman-teman, esnya jadi, kita tinggal ngekei apa namanya, es batu aja ya nanti ya. Wes tinggal dulu mau mandi. Oke teman-teman, iki es juga sudah jadi. Ini mau tak tinggal mandi dulu, terus nanti garek ngulek sambel gitu aja ya. A few minutes later. Nah teman-teman, aku udah selesai mandi. Ini lanjut mau nyambel. Soalnya wes main maghrib teman-teman ya. Oke, diulek dulu. Ini aja saya lembut-lembut. Terus kemangi kita taruh sini. Tuh kemanginya. Baru minyak panas kita nyoskan. Ini minyak bekas goreng tempe ini mau teman-teman. Nikmatnya. Oke, sambalku sudah jadi, langsung es apa? Anu koma tak kayak es dulu ya. Es kita masukkan teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Walek lah ngomong mantul. Ker, ker. Ker, ker. Es, mantap. Es, sebelum buka ke depan. Jadi es batu nih, mas. Hah? Oh, jadi es batu nih. Tapi es batu loh. Iya. Siap santap teman-teman. Aku berhubung gak saling bikin yang kono. Gas, gas, gas. Gas. Tinggal menunggu detik-detik. Detik-detik mun ini. Ternyata saya. Iya, ternyata jadi kaku. Wow. Yes. Saya ini dikai nampan nih. Video. Hah? Nanya kok video? Ya kuih. Oh iya. Tak potongi wae. Oh iya ya. Oke teman-teman ya. Wes mari kape iki langsung busung mengarep dan dibawani ibu. Tempe-tempe mantul. Oke, ditutup dulu videonya. Lanjut nanti kita buka puasa di rumah ibu ya. Terima kasih banyak sudah subscribe di channel Salim Rata Jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.